Setelah sempat beberapa kali ditunda peresmian gedung baru Mapolres Batubara, akhirnya Irjen Pol Agus Andrianto meresmikan gedung baru tersebut disambut dengan yel-yel selamat datang oleh warga Batubara. Pada kesempatan yang sama juga, Kapolda Su Irjen Pol Agus Andrianto disematkan pakaian khas Melayu Tenun Songket Batubara yang diberikan oleh Majelis Adat Budaya Melayu dan Bupati Batubara. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang dalam sambutannya berterima kasih atas kunjungan Kapolda Su untuk meresmikan gedung baru Mapolres Batubara dan atas antusias warga Batubara yang hadir. Polres ini ada setelah adanya kabupaten. Artinya bahwa pemerintah daerah dulu ada, baru ada kepolisian. Artinya bahwa keberadaan polisi adalah membantu pemerintah daerah untuk pertama adalah mengamankan daerah itu. Kemudian menjamin keberlangsungan program-program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.